impian anak Indonesia. Indonesia sudah merdeka 70 tahun. Berbagai kemajuan telah dicapai. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Namun, saya juga mempunyai mimpi tentang Indonesia di masa yang akan datang. Inilah mimpi-mimpi kami. Saya memimpikan Indonesia 10 tahun mendatang tidak ada lagi korupsi, sehingga uang untuk pendidikan tidak berkurang. Rakyat Indonesia akan pintar, dan Indonesia menjadi negara superpower. 3 tahun yang akan datang, semua wilayah Indonesia bisa mengakses internet. Wi-Fi juga gratis. Sudah gitu, cepat lagi. Saya bermimpi, semua orang bisa minum dari air keran. Bersih, sehat, dan uang jajan tidak berkurang. Saya bermimpi, Indonesia menjadi juara Olimpiade, sehingga merasa bangga ketika menontonnya di televisi. Di masa penjajahan, kita dikalahkan dengan dikotak-kotakan dan dipisahkan. 5 tahun yang akan datang, saya memimpikan Indonesia yang lebih kompak, sehingga menjadi negara yang kuat. 10 tahun yang akan datang, Indonesia akan menjadi mutiara yang berkilau, yang mempunyai daya tarik yang kuat. Bukan kita yang mencari pekerjaan ke negara lain, tetapi mereka yang mencari kerja di Indonesia. 10 tahun yang akan datang, Indonesia menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Hasil bumi dan tambang dikelola oleh bangsa sendiri, sehingga Indonesia menjadi kaya raya. Kami bangga menjadi anak Indonesia.